Oke, halo semua, selamat datang di channel gua. Kali ini gua akan membahas tentang paradoks terbesar dalam fisika kuantum. Pasti kalian sering dengar kan tentang teori kucing Schrödinger atau Schrödinger cat. Kalau kalian nonton film Dark atau kalian nonton film Rick and Morty, itu tuh benar-benar sering banget dibahas tentang Schrödinger cat. Jadi ada seorang ilmuwan bernama Erwin Schrödinger yang merupakan salah satu pendiri mekanika kuantum. Dia terkenal karena sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, yaitu adalah eksperimen pikiran yang melibatkan kucing. Dia membayangkan mengambil seekor kucing dan menempatkannya ke box. Di box itu ada racun sianida dan radioaktif yang akan menyala setiap 30 menit dengan persentase 50%. Percobaan ini dilakukan selama sekitar 1 jam. Jadi simpelnya, permisalan ini adalah box, terus telur ini adalah kucing gua taruh di sini, dan ini lotion ini adalah racun sianida dan radioaktif yang akan menyala sekitar 30 menit. Jadi ini gua tutup. Nah, di sini kan ada kemungkinan. Kemungkinan terbesarnya dalam waktu 30 menit kucing ini bisa hidup atau mati. Kenapa? Karena radioaktifnya itu dalam 30 menit tuh bisa nyala atau enggak. Kalau radioaktifnya nyala, kucing ini mati. Kalau radioaktifnya enggak nyala, kucing ini hidup. Jadi kucing ini ada di superposisi antara hidup dan mati dalam waktu yang bersamaan. Kenapa bisa begitu? Karena box ini itu enggak transparan. Jadinya kita tuh harus melihat dan memastikan itu cuma bisa dari luar. Untuk memastikan kucingnya hidup atau mati, kita itu harus ngebuka box ini biar kita bisa tahu nih kucing hidup atau dia udah mati. Nah, dalam kasus ini emang harus ada yang mengamati. Kucing ini bisa dibilang hidup atau bisa dibilang mati dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini adalah paradoks terbesar dalam fisika kuantum. Jika kita ganti kucing ini dengan fungsi gelombang, maka akan melahirkan banyak tafsir. Salah satunya adalah teori many world interpretation. Menurut teori tersebut, jika kita buka kotaknya dan kucingnya masih hidup, probabilitas kucing mati tidak akan menghilang, tetapi wujud di dunia paralel sebagai dampak dari percabangan superposisi. Inilah paradoks kucing Schrödinger yang menjadi masalah besar fisika kuantum. Jadi simpelnya, untuk memastikan kucing itu hidup atau mati, harus ada yang mengamati, harus ada yang membuka box dan mengamati, ternyata kucing ini hidup atau kucing ini mati. Nah, pertanyaan dari gue adalah, kira-kira siapa yang mengamati kita? Oke, makasih semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Dadah semua.